Halo semuanya, Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. akan Kembali berkenalan lagi bersama saya YG di sini di channel YouTube-nya Umang Umang Desa. Dan pada kesempatan sore hari ini, kita kembali akan menyaksikan sebuah pertandingan Saraksa Cup antara tim Kapak Kuda melawan Simpur. Oke, seperti apa keseruan pertandingan di sore hari ini? Karena pemainnya sekarang muda-muda ya. Jadi ini sepertinya akan sangat seru. Namun demikian, penonton belum terlihat di pinggir lapangan, itu masih lenglang, masih kosong. Karena mungkin cuaca yang lumayan panas di sore hari ini. Biasanya suka ramai itu kasorenakeun. Oke, jangan kemana-mana, tetap tonton terus channel YouTube Umang Umang Desa. Oke, jadi pertandingan telah dimulai antara tim dari Paseran FC melawan Simpur FC. Kurang sing biasa, ngajak ngariksa.
official tim mana ya? Bisa. Oh, lu make di dieu mah. Make tuh. Oh. Tapi tah wae sok geura. Tapi itu panggil official. Gus. Official itu. Masuk YouTube. Youtuber dong yang terkenal. Masuk YouTube. Nanti timur respect. Oke, untuk sementara skor 3-1, bagaimana perasaan Anda saat ini? Alhamdulillah, anak-anak bekerja dengan sesuai, bahagia sekali. Sip. Oke. Siap. Bagaimana untuk prediksi Anda untuk pertandingan babak kedua nanti? Mudah-mudahan anak-anak bisa mempertahankan keunggulannya. Siap. Oke, terima kasih. Dan ternyata dari tim Simpur ini ofisialnya sangat banyak, teman-teman. Jadi ini baru datang satu lagi ofisialnya. Ayo, berikan sepatah dua patah kata. Ofisialnya soakan yang satu ini mah. Mungkin ada ofisial yang satunya lagi. Oke. Siap. Dan skor sementara 3-1 keunggulan untuk Simpur. Sementara datang lagi ofisial satu lagi. Sok berbicara sepatah kata. Sepatah dua patah kata. Untuk sok Jepangan. Hatur nuhun ya ka sadaya pemain, alhamdulillah. Terutama ya ke kesepuhan Bapak Kadus. Oke, Mang Ceng. Kesepuhan anu di Dayeuh Wangi, Blok Cikaracak. Hatur nuhun. Parantos dongkap. Hatur nuhun dukunganana ka sadayana warga masyarakat Kedusunan Simpur, Desa Dayeuh Wangi. Oke, ka Abah Kopar anu ngagaduhan Blok Dayeuh Luhur. Hatur nuhun, perantos ngadukung, ngarojong karena jalanan pertandingan sepak bola Blok Kedusunan Simpur, Desa Dayeuh Wangi. Hatur nuhun. Buat para pemain, oke, terima kasih. Oke, ka sadaya para pemain, hatur nuhun. Anu perantos bertanding. Terus, maju terus, Dusun Simpur. Pasti juara. Oke. Hatur nuhun buat official yang keberapa. Soalnya kalau dari Simpur ini ofisialnya banyak, teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan ke tribun sebelah utara lagi. Di sana biasanya ada para legend yang sedang menonton pertandingan. Oke, kembali ke tribun sebelah utara pojok. Sebelah pojok utara. Di sini biasanya para pemain legend sudah ngeding-ding. Menyaksikan pertandingan antara Kapak Kuda melawan Simpur. Dan sekarang di sini ternyata ada Bapak Kuwu dan Om Bey. Oke, Pak Kuwu bisa memberikan sebuah komentar untuk pertandingan di sore hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah ini pertandingan Sadawangi sareng Simpur Dayeuh Wangi. Kali persaudaraan kompak, alhamdulillah. Berjalan dengan mulus, sore yang indah lah untuk Sadawangi. Mudah-mudahan berjalan aman, terkendali. Siap. Baik, terima kasih buat Bapak Kuwu yang sudah memberikan sedikit komentarnya untuk pertandingan di sore hari ini. Dan sekarang pertandingan babak kedua sudah dimulai. Mari kita kembali ke tribun sebelah utara. Oke, jajaran para official pindah ke tribun utara, teman-teman. Ini dari Simpur. Saudara aku yang mempunyai tujuh, sebab kalian
sekarang jalan tidak dapat di penuh oleh penjaga jalan. Kali tadi lah masuki ayah ini desa lupa nanya pemekara di Sadawangi buka toa desa ayah wangi ayu urang warga dayu wangi harojat ke bangunan ula are sangkan urang suhur jemat najan urang gas beda desa soksana jan urang beda lembur ayu urang wujud tak enak mudah-mudahan salamina urang siasa ajak amarika persatuanana sarang gotoyongna mudah-mudahan salamina urang siasa ajak amarika persatuanana sarang gotoyongna mudah-mudahan urang sing biasa ngajaga ngariksa persatuanana sareng gotong royongna mudah-mudahan salamina urang sing biasa ngajaga ngariksa persatuanana sareng gotoyongna mudah-mudahan salamina urang sing biasa ngajaga ngariksa persatuanana sareng gotoyongna mudah-mudahan salamina urang sing biasa ngajaga ngariksa persatuanana sareng gotong royongna. Oke, dan pertandingan antara klub Pasarean melawan Simpur FC telah selesai dengan dimenangkan oleh Simpur dengan skor 5-2. Terima kasih buat teman-temanku, kawan-kawanku yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.